Hello guys, welcome back to IDN Hoops. Balik lagi sama kita di sini, nama aku Nico, nama aku Theo, dan kita masih dalam segmen Hoops Talk yang kali ini kita akan bahas recap game final ya. Game final dari IBL Gojek Preseason Tournament antara Pelita Jaya Jakarta melawan Setapak Jakarta. Iya, antara Pelita Jaya Jakarta melawan Setapak Jakarta. Setapak Jakarta. Dan pertandingan ini dimenangkan oleh Setapak Jakarta dengan skor 62-56. Pertandingan ini seru banget karena ya kita bisa lihat hasilnya itu menurutku itu mengejutkan. Mengejutkan karena Setapak ya bisa ya, keluar sebagai juara ya. Setapak yang didominasi dengan pemain-pemain muda itu bisa menang lawan PJ atau Pelita Jaya Jakarta. Dan di sini dari starting lineup sendiri ada satu pemain yang menurutku menarik, itu ada Agassi Gwantara. Jadi Agassi ini salah satu pemain muda, salah satu aset menurutku, aset untuk dunia basket Indonesia. Dia kalau nggak salah 19 tahun, dia high school di USA dan sebenarnya dari season lalu itu udah masuk di rosternya Setapak Jakarta, cuman karena memang menyelesaikan studi di US di Walnut High School, akhirnya baru season ini dia bisa masuk dan main di sini. Tapi selain Agassi juga ada perubahan roster yang cukup signifikan ya, baik dari Setapak maupun dari PJ ya. Karena yeah, Setapak berhasil mendapatkan Caleb dari CLS, dari CLS Knights, dan PJ berhasil mendapatkan Prastawa dari Setapak ya. Dan untuk Agassi sendiri, buat para viewers yang belum tahu banyak tentang Agassi, nanti bisa lihat di channelnya Bang Rocky Padilla ya. Iya, benar banget. Jadi karena di channelnya Bang Rocky Padilla sudah sempat mereview permainan dari Agassi Gwantara selama di high school dan selama bermain di USA ya. Iya. Nanti untuk linknya kita bakal taruh di description di bawah. Siap. Jadi kita langsung ke in game-nya aja, gimana ya recap game-nya. Jadi ya sebenarnya kalau dilihat dari quarter pertama memang Setapak sudah bisa genjot lah anggapannya, kayak lari duluan itu dan berhasil lead kita 11 poin di quarter pertama. Terus satu momen menarik di quarter 1 itu ada Ragil yang mencetak 3 poin hampir beat the buzzer. Kemudian di quarter 2 masih nggak berbeda jauh, Setapak masih mendominasi. Dan ini ada satu lagi highlight momen yang menurutku keren banget. Ada Abraham Damar yang dijaga sama Koming, dan di situ Abraham hampir bikin Koming ankle breaker. Hampir jatuh ya. Hampir si jatuh ya, dan dia berhasil cetak skor di situ. Di akhir quarter 2 masih kelihatan kalau Setapak masih mendominasi dengan skor 34-26. Dan kalau dari halftime sendiri yang paling menonjol itu dari field goal sih. Setapak field goalnya cukup baik dengan 42% dan Pelita Jaya ya di sini kurang kayaknya. Dia cuman 25%. Itu sampai halftime ya. Iya. Yeah. Berarti halftime tadi skornya berakhir dengan keunggulan Setapak. Setapak 34-26. Kalau di quarter 3 nih gimana? Kalau di quarter 3 itu Pelita Jaya mulai bangkit. Jadi sebenarnya mulai quarter kedua akhir itu coaching staff dari Pelita Jaya itu sudah merubah strategi defense-nya menjadi zone defense, dan strategi itu dilanjutkan di quarter 3 dan cukup berhasil karena ya running score dari Pelita Jaya sendiri bisa mencetak 18 poin di quarter 3 sedangkan Setapak cuma bisa mencetak 12 poin. Dan yang menjadi persoalan di Setapak di quarter ketiga ini, Caleb sudah mendapatkan foul trouble di quarter ketiga awal. Oh, jadi dia harus bermain lebih aman ya. Iya, di quarter ketiga ya. Iya. Dan sempat ditarik ya Caleb. Iya, ditarik. Dan didorong. Kita lanjut lagi. Ya, kita lanjut ke quarter 4. Ya, di quarter 4 ini karena memang kan tadi di akhir quarter ketiga skornya itu 46-44 masih untuk keunggulan Setapak. Tapi sudah semakin tipis ya keunggulannya. Iya, semakin tipis. Bahkan di quarter 4 pertama itu awal-awal quarter 4 itu PJ sempat leading 2 poin. Dan di quarter 4 sisa 7 menit itu Isman Toyib foul out. Di game ini yang menarik sebenarnya kan kalau kita lihat dari roster Setapak sendiri, di sana ada center lain seperti Ruslan. Nah, Ruslan di sini nggak dapat minute play, nggak main sama sekali. Jadi dengan keluarnya Isman Toyib otomatis membuat Setapak harus bermain dengan small lineup. Di sana nggak ada center murni dan Isman Toyib harus digantikan dengan Caleb. Jadi sekarang kalau kita lihat dari rosternya sendiri yang bermain ada Abraham Damar, ada Oki Wira, ada my friend Widianta Putra ya, ada May Joni, dan ada Caleb. Kalau dilihat dari 5 pemain ini nggak ada sih sebenarnya yang jadi mirip small line up-nya Warriors gitu ya. Siap. Ala-ala ya. Warriors gitu ya. Jadi ada Caleb itu kayak Draymond Green yang jaga main-main besar. Ya. Di quarter 4 ini sebenarnya kejar-kejaran terus skornya. Terus ada satu yang keren itu di sisa waktu 5 menit 46 detik itu Agassi cetak 3 point tepat waktu shot clock-nya habis. Buzzer beater ya. Iya, buzzer beater. Terus karena
Ya, kan karena PJ tadi udah berhasil meredam scoringnya dari Stapak dengan zone defense, dilanjutkanlah sampai quarter 4. Tapi ternyata coach baru, coach dari Stapak ini melanjutkan permainan dengan strategi yang baru dan akhirnya bisa 9-0 run-nya. Jadi kelihatan banget kejeniusan dari seorang Giedrius Sivenas ya. Gimana bacanya? Giedrius Sivenas. Ya. Jadi memang karena ketertarikan dari ownernya Stapak sendiri itu muncul ketika Timnas SEA Games 2017 Indonesia waktu itu training camp di Lithuania. Yeah. Dan si Giedrius Sivenas ini ikut menjadi ikut megang lah, ikut membantu, membantu ya, membantu, membantu ya. Dan memang ownernya dari Stapak mengatakan bahwa dia cocok dengan cara Giedrius Sivenas dalam membawakan latihannya kayak gitu, coaching style-nya cocok. Jadi memang dari situ pada akhirnya direkrutlah untuk jadi head coach dari Stapak Jakarta. Dan memang terbukti ya kejeniusan dari Giedrius Sivenas ini. Dan memang Giedrius Sivenas ini juga dia adalah seorang coach yang memang sudah punya banyak pengalaman karena dia pernah menjadi salah satu asisten coach di tim U19-nya Lithuania dan juga dia pernah melatih beberapa tim seperti di Arab dan juga ada beberapa tim di Lithuania sendiri. Jadi lanjut lagi gimana? Iya, benar sih emang kelihatan banget kejeniusan dari pelatihnya itu sendiri karena kelihatan banget cara mainnya itu bisa mecah zone sampai kayak gitu dan berhasil bikin PJ kesulitan. Dan pada akhirnya di beberapa menit di terakhir di kuarter keempat, PJ sampai meminta time out dan sempat mengganti defense-nya menjadi man to man lagi. Iya. Dan itu memang ya menurutku faktor penting dari Stapak sendiri, faktor keberhasilannya adalah pelatihnya. Ada satu lagi yang keren sih, momen. Apa? Itu waktu sisa waktu 1 menit 17 detik di quarter keempat. Itu jadi kejar-kejaran kan skornya. Terus my friend Widianta, syarat buat Widi. Itu keren banget dia bikin shot 2 poin pas shot clock-nya habis, jadi buzzer beater lagi. Dan itu yang membuat juga skor dari Stapak sendiri semakin tidak terkejar ya? Iya, itu menurutku salah satu poin yang membalik momentum dosenya ya kayak the dagger lah. Yeah. Kayak the dagger-nya kayak ini. Seal the game gitu lah. Jadi mungkin itu aja ya dari recap IBL Gojek Turnamen, Precision Turnamen. Yeah. Antara final antara Stapak Jakarta melawan Pelita Jaya Jakarta dan ini menjadi menarik sekali untuk ditunggu sisanya IBL kedepannya bakal seperti apa. Karena gitu ya, kalau dilihat banyak pemain, ada beberapa pemain yang memang ada satu sih sebenarnya yang menurutku belum main, itu ada Saverius. Ada Ius yang belum main di season ini. Entah kita nggak tahu gimana jadinya kalau misalnya nanti di regular season ada Ius, pasti PJ akan lebih solid lagi dan nggak akan mau kalah pasti. Dan aku sih menunggu small man line up-nya dari Stapak lagi ya. Iya. Karena memang strategi ini sangat fit untuk para rosternya Stapak sendiri. Iya. Benar banget. Ya mungkin itu aja pembahasan kita tentang final dari IBL Precision Tournament kali ini. Jangan lupa untuk terus ditonton video kita, jangan lupa di like, jangan lupa di komen, dan jangan lupa di subscribe channel kita, jangan lupa di share juga. Iya. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @idnhoops. Dan thank you buat semua subscriber yang sudah terus setia nungguin video-video dari kita. Dan thank you for watching sekali lagi and always support local hoops.